Pengusaha sukses Elon Musk sempat menghebohkan pemberitaan dunia ketika mengumumkan nama putra pertamanya yang tidak biasa. Elon memberikan nama anak XIA12. Alhasil, banyak orang kebingungan bagaimana pengucapan nama tersebut. Ternyata, bukan anak Elon Musk saja yang memiliki nama sulit untuk diucapkan. Seorang wanita di Jakarta juga mempunyai nama yang terbilang rumit dilafalkan. Chasya Rana Bening Pilianan Jingga mencuri perhatian karena memiliki nama yang terdengar tak lazim. Kali pertama Chasya menjadi perhatian karena terlahir dengan nama unik adalah pada tahun 2009 silam. Berdasarkan wawancara eksklusif dengan Wallypop, dia menceritakan pada tahun 2009 sempat menjawab pertanyaan dari salah satu akun Twitter yang bertanya, "Apa arti nama kalian?" Lalu, dia pun iseng menjawab namanya. Bahkan, dia juga melampirkan foto KTP karena banyak orang tak percaya. Mahasiswi yang berusia 21 tahun ini mengaku menerima ragam respons dari netizen. Dia mengatakan bahkan ada yang membandingkan dirinya dengan nama anak Elon Musk. Ada beberapa, bahkan ada artikel yang berstatement bahwa nama saya saingan anaknya Elon Musk. Menurut saya sih, enggak juga ya, karena nama anak Elon Musk lebih susah dari penulisan dan pelafalannya. Wanita yang ternyata biasa dipanggil Jingga ini juga mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari netizen. Menanyakan arti dari nama saya, bagaimana mengisi lembar jawaban saat UN, bagaimana ketika memesan Starbucks. Sampai ada yang menyuruh saya menjadi artis agar bisa menebak artis huruf X ketika main ABC 5 dasar. Kemudian, dia menceritakan bahwa dia sama sekali tidak tahu apa arti nama Chasya dan berasal dari bahasa apa. Karena setiap ditanya soal itu, ayah saya malah bercanda bahwa itu bahasa kalbu, pungkasnya. Pengusaha sukses Elon Musk sempat menghebohkan pemberitaan dunia ketika mengumumkan nama putra pertamanya yang tidak biasa. Elon memberikan nama anak XIA12. Alhasil, banyak orang kebingungan bagaimana pengucapan nama tersebut. Ternyata, bukan anak Elon Musk saja yang memiliki nama sulit untuk diucapkan. Seorang wanita di Jakarta juga mempunyai nama yang terbilang rumit dilafalkan. Chasya Rana Bening Pilianan Jingga mencuri perhatian karena memiliki nama yang terdengar tak lazim. Kali pertama Chasya menjadi perhatian karena terlahir dengan nama unik adalah pada tahun 2009 silam. Berdasarkan wawancara eksklusif dengan Wallypop, dia menceritakan pada tahun 2009 sempat menjawab pertanyaan dari salah satu akun Twitter yang bertanya, "Apa arti nama kalian?" Lalu, dia pun iseng menjawab namanya. Bahkan, dia juga melampirkan foto KTP karena banyak orang tak percaya. Mahasiswi yang berusia 21 tahun ini mengaku menerima ragam respons dari netizen. Dia mengatakan bahkan ada yang membandingkan dirinya dengan nama anak Elon Musk. Ada beberapa, bahkan ada artikel yang berstatement bahwa nama saya saingan anaknya Elon Musk. Menurut saya sih, enggak juga ya, karena nama anak Elon Musk lebih susah dari penulisan dan pelafalannya. Wanita yang ternyata biasa dipanggil Jingga ini juga mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari netizen. Menanyakan arti dari nama saya, bagaimana mengisi lembar jawaban saat UN, bagaimana ketika memesan Starbucks.